Okey, tu tadi sesi saya apa tu uruskan untuk sisa kompos. Sisa kompos pula. Sisa beg cendawan untuk dikompos. Tu daripada saya dapat daripada jiran saya. Memang jiran saya tanam cendawan tiram kelabu tu. So sisa dia baik kat saya. So, saya uruskan kompos untuk kebun dapur pula. Memang mencabarlah sebabnya dia jarang-jarang ada. Dan kita pun ambil masa. Saya sebenarnya tak lama, tak perlu lama dah nak kompos. Tapi saya still nak kompos dia sebab ada sisa kebun nak masuk. Maksudnya campur dalam satu tempat. So sementara sisa kebun tu ambil masa 3 bulan macam tu dah boleh guna. Kalau tapi bergantung jugalah, kena tengok. Dah kita check lah benda tu kan. Dah boleh digunakan ke tak kan. Sebab kadang-kadang 2 bulan dah cukup. Kadang-kadang 4 bulan. Tengok banyak mana yang kita letak. So kali ni memang banyak sisa cendawan, beg cendawan yang saya buat tu. Alhamdulillah ada sisa sisa cendawan tu kan. Saya tak tahu pihak jiran saya okey ke tak, tapi nampaknya dia suka je dengan permintaan saya tu. Sebabnya ada je sisa dia letak, ada je sisa dia letak kan. Dia tak kumpul banyak. Macam tu. Hari tu dia kumpul banyak sebab dia tak tahu yang saya nak lagi ke tak kan. So saya request ada lagi kat dia, saya minta ada lagi ke sisa. Kalau ada letak je lah, saya nak tu kan. So dia mudahkan lah. Kalau tak dia buang je sisa tu. Jadi saya, benda tu boleh dikompos dan boleh dibagi manfaat pada kebun dapur kan. Boleh digunakan semula. Jadi saya minta je lah, daripada saya serabut nak cari kat mana sumber kompos yang bagus untuk kebun dapur, untuk tanah apa semua. Biasa saya gunakan je benda tu semula. Tapi memanglah leceh, kita nak kena angkut, nak kena keluarkan, lepas tu nak kena biar, lepas tu nak nanti kang ambil. Tapi tu je lah proses untuk sementara. Lepas tu kita tunggu 3 bulan dah boleh kompos, dah boleh letak dekat kebun dapur. Tanah tip-top. Siapa nak bagi duit, tak keluar duit. Kita keluar masa tu kan, tenaga sikit lah. Tapi tak perlu nak stres lah dengan kepenatan tu. Sebabnya kita, fizikal kita kan nak kena ada aktiviti kan. Barulah kita boleh sihat, boleh kita tengok apa, keluar peluh, tengok benda segar kan. Macam tu. Jadi tak macam mana, bagi saya tak berbaloi lah. Tak membazir, tak memenatkan, tak menyusahkan macam tu kan. Dia ada pro dan kontra kat situ. So kalau korang ada kawan-kawan, ada pun sumber macam tu, macam ada nak dapatkan sisa beg cendawan tu, grab. Sebab kebanyakannya orang yang tanam cendawan tak ada masa nak fikir untuk kompos sisa beg cendawan tu. Dia tak boleh nak kompos kat tempat yang sama. Maksudnya tak boleh nak dekat. Dia nak kena yang agak jauh sikit daripada lokasi dia untuk dikompos sisa cendawan tu. So korang kalau ada, grab cepat-cepat. Cari. Kebanyakan diorang tak kisah pun. Yang penting korang bagi bekas ke, bagi guni ke kan. Nanti korang collect sendiri lah. Macam tu lah. Jadi untungnya sebab dia sebelah je. Dia cuma, dia golekkan je. Dia masuk dalam guni, lepas tu dia golekkan je kat seberang kawasan. Dah jadi milik saya dah kan. Jadi itulah kan. Walaupun alhamdulillah memudahkan untuk urusan kebun dapur tu, agar saya dapat tanam secara organik. Walaupun tak pernah organik sangat sumber dia kan, tapi at least kita tak ada tambah benda-benda kimia dah kat situ. Itu cara saya, fikiran saya lah kan, dengan apa yang sumber yang ada kan. Semua orang berbeza. Semua orang nak juga letak baja luar, baja kimia maksudnya, tak pun nak racun. Saya, sebab saya pernah tengok kebun dapur yang lawa, lepas tu dia tak perlu nak risau pasal serangan serangga. Memang dia kata dia tak buat. Dulu sementara dia nak upgrade tanah tu supaya dia bagus, terbaik. Memang banyak masalah tu. Lepas tu seiring berjalannya waktu, sebabnya dia fokus pada baiki tanah. Dia tak fokus pada tanam pokok. Bila tanah tu dah lawa, tak ada serangan tu. Kalau ada pun ada sebab.
Kalau ada pun ada sebab lah. Yelah, takkanlah kita nak berkira sangat kalau benda tu nak nak makan kan. Tapi tak nampak lah, tak nampak. Nampak yang lawa daripada yang tak lawa tu. So nak kena. Tapi dia agak, dia ada aturan dia yang dia pegang. Macam ni, dia tak ada sistem chop and drop. Tak ada. Semua sisa kebun dapur, tak ada sikit pun yang dia dia buang dekat tapak dia tanam. Semua bagi kompos. Semua dikompos. Tak kisahlah kompos guna ayam ke, kompos biasa kosong just kita kumpul macam saya buat ke, tak. Dia 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 takkan letak sisa apa-apa pun daripada tanaman dia dekat tapak dia menanam. Walaupun rumput. Dia mencabut dan dialih. Macam tu. Law dia yang dia guna. Lepas tu kena hanya guna sisa tu lah yang dihasilkan oleh ayam atau pasir kompos tu je yang dia letak balik kat situ. Lepas tu pastikan sentiasa bersungkup dia punya tempat dia kan, tempat tanaman tu sentiasa bersungkup. Kalau masalah rumput pun tak tak stres sebab tanah tu dia gembur. Kalau kita kalau kita tarik sikit pun dah dah keluar kan, dah dah boleh cabut macam tu. So setakat ni kebun dapur saya tu masih belum capai lagi tahap macam tu. Masih ada banyak nak 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 kena upgrade lagi lah. Tapi setakat ni saya berpuas hati dah dengan dengan proses dia, dengan kondisi tanah tu sekarang. Sebabnya dah ada cacing, dulu tak ada cacing, sekarang ada cacing. Maksudnya cacing tu dah dekat dekat dengan akar pokok dah. Maksudnya tahap kondisi tanah tu dah improve lah kan. Maksudnya dah ada mikrob, cacing tak suka panas. Jadi tak ke, kondisi tanah tu tak adalah sekering dulu. Dia tak dia tak ada macam poros, macam mana poros? Poros sangat ke, tak ada macam tak ada apa benda nak hidup, sampai rumput pun tak nak hidup. Sekarang rumput kan berebut nak hidup kat situ, bermakna tanah tu dah dah baik lah kan, dah bagus. Walaupun belum terbaik. Ada dia ada lagi lah nak capai ke tahap tu. Sekarang pun saya dah 5 tahun mengerjakan mengerjakan kebun dapur tu, dah 5 tahun sebenarnya. Daripada first di 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 rotor tu, selepas dia di tanah tu ditolak bagi rata lah. Lepas tu first baru baru upgrade, baru banyak air. Bila banyak air barulah ada rumput. Sebabnya saya buat commercial punya style punya dulu kan. Dulu-dulu punya commercial. Jadi masa tu targetnya konon nak buat sayur daun lah kan, untuk pengeluaran kan. Jadi dia dia berlawanan dengan saya punya jiwa. Jadi saya tak tak dapat nak teruskan projek tu. So saya ubah balik, saya buat letak sungkup apa semua kan. Jadi sampai sekarang nak kena upgrade lah, tambah lagi, nak kena tambah lagi sungkupan. Alhamdulillah dengan apa tu, sumber-sumber yang ada macam daun kering, wood chip. Sekarang dah ada wood chip. Dulu masa wood chip tu saya baru dapat 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun tu baru 2 kali. Maksudnya tahun lepas sekali, tahun ni sekali saya boleh letak. Baru 2 kali saya letak. Tak, tak tu pun tak semua. Tak semua tempat saya letak wood chip. Tapi dah dapat lah dah. Maksudnya ada target-target tumbuhan kan. Pokok-pokok tumbuhan yang saya targetkan untuk simpan dia punya dahan untuk dijadikan sumber di di shredder untuk jadikan wood chip. Memang disimpan lah kan. Jadi sebab tu kalau korang tengok video yang saya yang lepas, saya tukar pagar tu, pagar kebun dapur tu, dan dia macam macam mana kau, dia macam diatur tau, macam diatur dengan kondisi tanah tu. Tak boleh nak guna guna apa tu kayu mati, nak kena guna kayu hidup. Dan daripada kayu hidup tu saya dapat jadikan dahan dia untuk buat wood chip. Daripada wood chip tu boleh jadikan sungkupan pada kebun dapur. Dan daripada situ kebun kebun dapur, tanah kebun dapur tu boleh upgrade kan. Dia macam pusing-pusing macam tu, rasa macam lah seronoknya kan. Dengan keadaan saya dengan terhad tenaga terhad kan, power terhad kan. Jadi dia memudahkan lah proses tu untuk saya upgrade kebun dapur tu jadi lebih baik kan. Sebabnya saya pun berpegang macam ni, kalau tanah baik, tanah lawa, tumbuhan lawa.
Kalau hati baik, insyaAllah orang pun baik kan. Ha, macam tu. Dia buat macam ni. Menguruskan tanah tu dekat dengan... Menguruskan tanah ni macam kita mengenal diri. Ha, macam tu lah kan. Ha. Untuk kita upgrade tanah tu macam kita upgrade diri juga. Itu yang saya nampak lah, yang saya nampak. Tak faham kalau orang lain kan. Ha, itu atas orang lain lah kan. Ha, macam tu. Okay. Ha, banyak dah cakap. Okay, insyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang. Tu pun sebenarnya saya buat video ni pun di pertengahan sisa beg cendawan tu masih belum sepenuhnya habis saya pindah dan saya apa tu komposkan kan. Lepas tu masih ada banyak lagi berguni lagi untuk saya alih dan saya uruskan. So ya, semua supaya tak tunggu lama lah, sebab saya buat kerja sekejap-sekejap kan. Jadi supaya saya dapat kongsikan perkara ni dengan korang dengan cepat. Okay, tak pasti apa lagi untuk next. InsyaAllah doakan sesuatu yang saya boleh kongsikan dengan korang yang bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk korang juga. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.